Tapi ada satu lantai lagi yang paling dasar kita belum ke sana. Sekarang kita ke sana yuk. Lali. Nah, di bawah itu lantai dasar. Yuk. Assalamualaikum. Tadi luar tadi kamar mandi. Ini ruangan apa enggak tahu, mungkin gudang. Kayaknya sih gudang loh. Ini kira-kira dulunya apa ya, Mas? Kira-kira dulunya apa ya? Ini aku siang kemarin aku belum tahu kalau ada ini. Enggak kelihatan. Oh, ini tembusnya keluar. Ini kira-kira apa ya kalau undang-undangan apa? Astaga. Ah, stop. Ini yang di atas tadi. Lalu nutut. Ada. Jangan bangun. Jangan bangun. Aku mau lewat. Ini Oh, sekarang ada juga jalan ya. Jalan tembus mana? Jalan tembus ini. Jika ada ruangan orang. Ini apa? Jaga. Pos. Iya. Tapi kok di sini ya? Aneh ya? Iya, soalnya ini kan juga tempat keluar masuk. Tempat dulu parkiran. Mungkin gak sih mobil masuk ke sini? Iya, sangat mungkin. Tapi dari jalur yang tadi aja gak mungkin. Bukan, bukan jalur yang tadi. Empat kali perlu jenggol ini. Waktu dideketin kok nggak ada ternyata memvisualisasikan dia. Ini kita mau coba kalau semua lampu kita matiin itu gimana. 1, 2, 3. Gak kelihatan apa-apa ya. Mungkin di atas. Hah? Di atas. Di atas. Ya. Kita coba kayak gini. Coba ya. Ya, dinyalakan lagi kalau. Ya, mungkin ya. Artinya lagi. Sumurnya unik loh. Oh, tandon ternyata bukan sumur. Kita udah dari lantai dasar 1, 2, 3, 4. Sekarang kita mau ke belakang. Yang tadi ada piramid-piramid kecil. Isinya apa? Dan tadi kita lihat orang. Warnanya hitam. Yuk. Nah, sekarang kita udah ada di belakang gedung. Tadi posisi kita di atas sana tuh. Di atas sana. Nah, kan kita lihat ke sini. Nah, ada kayak piramid-piramid kecil yang kita lihat di atas itu ini tempatnya. Tadi Kisuro itu dapat gangguan. Itu ada di sana. Nah, coba kita ikutin sana. Ini ada kayak
satu. Di sebelah sana tuh tadi ada apa? Ada yang tangga yang rungkut, mungkin tembusannya sini tadi. Tadi kan ada tangga yang rungkut tuh. Sini mungkin. Sini ada apa, Ki? Kalau di sini ada makhluknya, hewan itu tak nggak mungkin di situ juga yang bunyi ini. Jadi nggak ada apa-apa ya. Soalnya hewan itu lebih peka. Iya. Oke. Tahu. Mungkin yang di gedung cukup sampai sini. Kita akan beralih ke mediator. Terus nanti Rizka gambar apa juga akan kita perlihatkan ke lonco. Yuk kita mediator. Mediasi. Kamera mundur. Yo semangat, menang. Stop. Yang sana, Pak. Jangan nomor. Kok hilang tangga apa tak kalian? Hmm? Belum enggak, Pak? Nunggu apa? Ini jajal. Ayo. Kalem. Coba aja. Kalem. Sapa?
Oke, teman-teman, kita tadi udah coba, ternyata memang berlawanan banget, nggak bisa diajak komunikasi. Kita akan ke depan, kita akan coba dengan warga setempat yang mau melakukan mediasi. Oke, yuk cus. Oke, kanca sowan, kita sekarang sudah sama Sugeng Delu. Tadi siang sih kita udah ketemu, udah ngobrol-ngobrol buahnya ya, nanti pohonnya ada di sana, terus menunggunya yang di sini itu ada berupa katak, Pak. Tadi udah masuk, Pak, ke kita, cuman nggak mau diajak komunikasi. Nah, ini Pak Tris ini dari Paguyuban Jaran Gepang, Ronggo Panji Kencono ya, jangan lupa itu. Ada ininya nggak, Pak? Ada media sosialnya nggak sih? Kayak Facebook, apa Instagram, apa YouTube? Mungkin belum bikin ya. Belum bikin ya, Pak. Nah, terus ada ini nomor telepon. Ada ini. Nah, nomor teleponnya berapa? 082 582 589 Jadi buat teman-teman yang mau ngundang Jaran Kepang, silahkan. Ini dari desa apa, Pak, lupa saya? Desa Karangkumpul, Kelurahan Bayu Meneng, Kecamatan Peranggen, Kabupaten Demak. Desa Karangkumpul, Kecamatan Banyumeneng, Kelurahan Banyumeneng, Kecamatan Peranggen, Kabupaten Demak. Nah, silakan ya. Nanti itu dicatat, jangan lupa dicatat. Terus di-subscribe, jangan lupa like, komen, share. Nah, dan sekarang karena kita tidak bisa melakukan komunikasi tadi ya, kita mau dari Paguyuban Turonggo Panji Kencono akan melakukan mediasi. Jangan kemana-mana ya, silahkan dipersiapkan, Pak, nanti kita shoot lagi. Tunggu, Pak. Mbah Sinten. Ada apa? Kalian Mbah Sinten nyuwun sewu. Ada apa? Kalian Mbah Sinten nyuwun sewu. Mbah Sinten niki. Asmanipun jenengan sinten? Asmanipun jenengan sinten, Mbah? Ada apa? Ajeng Tanglet, Mbah. Ora ijen iki, Mbah. Ajeng Tanglet kula. Ijinnya pripun, Mbah? Kan sampun uluk salam mau. Sampun uluk salam nggih, sampun izin to. Aku ora ngerti. Niki Mbah sinten? Mbah Puji. Mbah Pamuji, sampun dangu nggih teng mriki. Gedung niki enten Mbah Puji sampun teng mriki. Saderenge wonten gedung niki, niku panggenane napa niki, Mbah? Alas kabeh. Mboten wonten. Balokono.
Melu kono. Kae iki ora jurang ngono. Ora jurang. Terus apa, Mbah? Kedelane. Kurang ini harus kape. Wonten kerajaan mboten to, Mbah? Wonten. Oh, jenengan rajane. Terus wonten rajane to mriki? Piye? Ade. Napa niku? Lagi ngaji. Oh, ngaji. Ya. Nggih. Terus sak derenge alas napa, Mbok? Wonten napa mle, Mbah? Alas tok nggih. Kuwi sekitar atusan tahun kepungkur nggih. Nggih. Terus wonten penunggune teng mriki wonten napa mle, Mbah? Wonten napa mle, Mbah? Oke. Okay. Okay. Koyo. Hai. Wujudnya napa niku, Mbah? Joget-joget. Estri niku. Agem klambine napa niku? Jarikan napa? Wih, yo ape ini. Oh, kancane jenengan kabeh. Lah yo wani. Nggih. Nggih, kula nyuwun ngapunten niku ya, nggih. Terus sak selain niku sekitar mriki, kerajaan kan teng mriku. Nggih. Di zona ning kene. Ora sih. Kondokono. Kondokono maksudnya pripun, Mbah? Ning ngono. Heeh. Ning ngono sik kene. Oh, ning kono sik kene. Niku jenengan? Wah. Ora. Wah, aku dijenengi. Oh, berarti aku kon ini. Ijin mriko sik kene. Oh, nek nggih kula mboten ngertos, Mbah. Niku teng mriku penguasane asmanipun sinten? Panji. Panji Tosari. Panji Tosari. Niku rajane. Wujude napa niku, Mbah? Wong ngaji ngoten nggih. Eyang nggih. Terus nek dalan teng mriki. Nah, rono niku napa? Omah jenengan. Singgih. Anu jaran orang. Ngelah. Rokok purun. Rokok sedut. Sedut. Rokok sekedap. Rokok nggih, Mbah. Sing tok gelek. Nek sing wujute kodhok niku sing temen iki. Kuwi yo, intek kuwi yo. Heeh. Galak niku nggih. Wah, ora. Wah, ora. Asmane pun sinten niku? Wah, oke. Jogone. Ora. Rasane ngomong nggih. Ora. Mbok kowe iki kodhoke. Kodhoke. Oh, intek lho. Intek iki. Kodhoke lebo ngesek to. Hah? Kene. Coba. Coba. Kodhoke. Mbah kamu cek iki. Omahe teng mriku teng pundi to? Wah, rumahku ini lho. Wah, aku mono. Mana dah? Wah, rumahku mono. Oh, mana? Aing mono. Wah, ini aku. Kene ki apa tu? Wah, ini lho. Wah, mono lho. Oh, jaran kaya. Wah. Terus nonton cerita apa mulai tentang mereka? Bapak Ngoji. Neng kono nonton pohon biyen kae. Pohon gede. Nah, nonton cerita apa niku? Wah, kae ono. Lah yo napa critake to? Wah, aku ngene ono. Delok wong waru kok. Apa? Wo. Apa ngene-ngene apa? Wah, iki aku. Latihan tentara. Wadih. Wadih yo. Kae wonge kae jare. Kae. Ora. Berarti go ngano juga maksiat juga. Wah. Lha sing critane sing pohon niku pripun? Pohon gedhe teng mriki kae. Wah.
Kurang jauh lagi api aku. Ra iso apa? Ora iso nyetake kabeh. Wah, ring. Ngono iki. Ngene. Lah ngono. Ngono aku lalu tiyo. Apa? Dia yang di sana-sana itu enggak tahu. Wajangan apa kan di putu-putune. Ya, aduh, ini mabek. Karena suluk salam to mau. Ya, aku nani ngono kok. Ya, ada poke. Mabek uno. Pekene uamu. Lah jenengan teng mriko kan kula mboten ngertos to nggih. Oh, apa? Ku nak diunggulke ku apa? Cosok. Nggih, nyuwun ngapunten, nggih to. Nak diunggulke aku guyu kok ngono. Wah, ngono. Ya jadi guyu di. Wah, yo. Bukan kayak jadi teman-teman, jangannya Mbah Pamuji itu kalau sowan ke tempat-tempat gini ya izin dulu. Tapi kita tadi udah uluk salam, tapi Mbah Pamujinya di sana. Lah seharusnya tata caranya adalah ke sana dulu, izin baru ke sini. Ya ngoten to, Mbah? Aduh. Apa kuwi? Wong gak mung jamu ini. Ya mungkin cukup segitu ya informasinya. Jadi di sini itu dulu alas ada kerajaan, di sebelah sana itu tempatnya orang-orang ngaji. Tadi siapa Mbah? Kang Reksone itu kan Kang Reksone. Panji sinten? Panji kalau Kartosari. Panji Kartosari. Kartosari. Itu jadi teman-teman yang mau ke gedung piramid silahkan soan dulu ke sana. Niku tempatnya teng pundi Mbah? Tepatnya sarean niku. Oh, ada sarean di sana, ada makam. Nah, di situ tempatnya baru ke sini dulu ngoten sarannya Mbah Pamuji. Nggih, Mbah Pamuji. Matur suwun sangat. Ngapunten kula teng wonten kadang-kadang wonten salah nggih. Di ngapunten nggih Mbah, nggih. Matur suwun. Siap, siap. Ibu kono lu. Ngono kok. Ya aja to Mbah ditutupi. Bukan aku sok. Ngono. Disambut Om, sampun nyuwun. Ya. Mati mulai Mbah. Matur suwun sangat. Kanca sowan, kita tadi sudah melakukan mediasi ya di dalam sama Tata sama Mbah Kalim, terus yang di luar tadi sama paguyuban setempat ada Turonggo, Panji Kencono. Terus kita mau liatin gambar apa aja yang ditangkap tadi. Jadi waktu pertama kali datang saya uluk salam itu yang datang ini siapa ya, sandri entah saya lupa, itu beliau wajahnya sangat cantik, sudah berumur tapi sangat cantik dan masih awet muda. Jadi beliau itu pakai kebaya putih dan jarik putih. Lalu saya tanya apa beliau penunggu di sini, dia bilang bukan, tapi dia penguasa di bukit ini. Jadi bukan hanya sebatas gedung ya, di seluruh area ini. Untuk tadi ketemunya di mana sih, Pak? Di sini sih. Di sini ya. Waktu aku uluk salam itu. Bukan terus, di bawah ya? Enggak. Dan dia punya peliharaan ya, peliharaan atau pengawal gitu, kayak katak tapi besar banget. Itu hampir ya gede banget lah, raksasa gitu. Itu dia kayak pengawalnya dia gitu. Terus tadi di dalam ada kata kecil ya, kata kecil tapi ya kecilnya sekitar
dan dia masuknya besar. Besar juga. Iya, iya. Cuman ada yang lebih besar. Ada yang lebih besar kalau yang punyanya si Nyai tadi, tadi itu. Lalu tadi aku lihat ada kayak sosok orang tapi mukanya agak ke singa gitu loh. Di bawah itu, di bawah tangga. Pas mau ke bawah tanah itu loh. Terus apalagi ya, udah sih itu aja. Yang ularnya yang mengeliling gedung. Iya, ular putih. Ada ular putih gitu. Kelilingin dia kayaknya pemiliknya sini dulu ya. Iya. Bawaan dari yang punya tempat. Kalau ini tadi yang di kamar mandi. Kamar mandi. Sebenarnya aku enggak mau gambar, cuma dia nongol terus dari samping. Caper ya. Terus rambutnya ke bawah gitu. Ini yang salah, yang kayak salah mandir tadi ya. Berdiri. Di sandaran yang di lantai itu tadi tiga apa ya? Mandir ada tiga. Oke. Oke, mungkin ada tambahan. Oke. Ya. Ya. Oke. Jadi di gedung piramid cukup ya kita soal. Tadi ada pesan-pesan. Kalau misalkan mau soal ke sini ya soal ke sana dulu, soalnya dulu. Izin dulu baru ke sini biar nggak ada apa-apa. Ya namanya kita juga makhluk ciptaan Tuhan yang berdampingan ya, nggak ada salahnya juga, oke? Saling menghargai. Kalau ada salah-salah kata, kita mau minta maaf sama semuanya yang ada di sini. Kita minta maaf. Jangan lupa subscribe, like, komen, notifikasinya dinyalain. Kita soan lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.